Oke kawan, selamat malam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar masukan saja, barangkali teman-teman pemula yang mau belajar mengenali nilai resistor ya. Resistor juga bisa dinamakan dengan tahanan, juga bisa dinamakan dengan hambatan ya. Kali ini kami bagikan cara mengenali nilai resistor ya. Dimana untuk resistor bisa dinilai dengan tanda gelang di tiap-tiap body resistor tersebut ya. Ini ada gelang-gelang, ini adalah nilai untuk resistor ini. Langsung saja, cara pertama yaitu kita harus tahu dulu, maksudnya kita harus hafal jenis resistor ya. Kita mulai dari awal, kita harus hafal dulu yang namanya resistor. Kita ambil contoh saja, yaitu yang pertama dengan nama hi ya, hi ko mer ji ku hi bir uap ya. Kita singkat dulu untuk jenis resistor ya. Yang pertama yaitu hi ko mer ji ku hi ya, hi bir u wap ya. Ini adalah ada nilainya untuk resistor ya. Hi adalah 0, hitam ya, hi hitam. Ko adalah coklat, nilainya 1. Merah me ya, merah adalah nilainya 2. Jingga atau oranye nilainya 3. Kuning adalah nilainya 4. Sedangkan hia hijau nilainya 5. Biru nilainya 6. Ungu adalah nilainya 7. Abu-abu adalah nilainya 8. Sedangkan P ya, P adalah putih nilainya 9. Nah begini, untuk teman-teman pemula ya, kita harus dulu hafal untuk jenis nilai R tersebut ya. Kita harus hafal dulu untuk gelang-gelang ini. Nah ini adalah warnanya oranye ya. Kita kasih contoh ini oranye ya. Ini adalah sebentar, kita kasih contoh ini ya. Ini adalah oranye dan emas ya. Emas adalah ini, nilainya toleransinya adalah 5%. Oranye adalah nilainya 3 ya, 3. Sedangkan yang gelang nomor 2 adalah oranye juga, nilainya 3. Sedangkan gelang yang nomor 3 adalah oranye ya, oranye jadinya 3. Untuk penulisannya adalah 3, maksudnya 3 adalah kelipatan atau digandakan ya. Begini, nah ini 0 0 0. Nah ini ya, oranye 3 3 3 ya. Ini cara bacanya adalah 33 kilo. Ini 33 kilo cara bacanya. Nah begini, langsung aja kita lanjut. Kita lanjut ke ini ya. Nah ini nilainya adalah merah, kuning dan emas adalah nilainya 224 dan toleransinya adalah 5%. Cara nulisnya gimana? Ya ini tinggal 2 dan 4 ya. 4 gelang nomor 3. 1 2 3 4. Nah, begini. Ini adalah cara bacanya adalah
220 kilo. Cara nulisnya begini, 2 2 K. Nah, begini. Ini adalah 220 kilo untuk resistor ini. Kita lanjut ke R ini ya. Nah, ini adalah coklat merah-merah dan toleransinya adalah ini ya, emas 5%. Cara nulisnya gimana ya, coklat 1 ya, coklat 1, merah 2 ya. Berarti cara nulisnya 1 2, dan yang nomor 3, gelang nomor 3 adalah 2 ya. Ini 1 2. Cara bacanya adalah 1K2. Cara nulisnya ya, 1K2 untuk R ini. Kita lanjut ke selanjutnya. Ya, ini adalah kuning, ungu, merah dan emas ya. Untuk R ini, kuning adalah 4 ini ya, dengan ungu adalah 7, dengan merah adalah 2. Jadi cara penulisannya 4 ya, ungu adalah 7, dengan merah adalah 2 ya. Berarti 2 adalah 1 2 0 0 ya. Cara nulisnya adalah 4K7. Nah, begini, ini adalah 4K7, ini adalah R untuk ini ya. Nah, ini modelnya. Langsung saja kita lanjut ke ini ya. Nah, ini adalah abu-abu sama merah ya, dengan gelang yang ketiga dan keempat adalah emas-emas ini ya. Cara nulisnya gimana, 8 ya, abu-abu kan 8 ya, ini abu-abu 8 8, sedangkan untuk gelang yang nomor 3 adalah emas-emas ya, 3 dan 4 adalah emas-emas. Jadi nulisnya adalah 8,2 ohm. 8,2 ohm ya. Begini cara nulisnya untuk R ini. Selanjutnya kita ke R kapur ya. R kapur adalah R ya, sama halnya untuk resistor. R kapur atau juga disebut dengan R starting ya. Ini langsung saja untuk R ini ya, cara bacanya yaitu sama halnya untuk R 5 watt atau 10 watt atau 20 watt sama saja, sedangkan ini yang saya pakai adalah 5 watt ya. R 5 watt 10 ohm ya. Untuk jenis ini nilainya R 5 watt 10 ohm dan J ya. J adalah nilainya 5%, sedangkan yang bawah ini adalah 5 watt R 5J ya. Ini adalah cara bacanya 5 watt 0,5 ohm, J adalah 5%. Kita lanjut ke ini ya, sama halnya ini. Nah, ini adalah 5 watt ya, 5 watt 0,47 ohm, 5%. Ini juga sama, 5 watt 0,47 ohm, 5%. Sedangkan ini adalah 10 watt 2,2 ohm K
ya. K adalah toleransinya 10%. Selanjutnya kita lanjut ke bagian RSMD ya. RSMD kita cari ini dulu. Nah, ini adalah RSMD ya. Mungkin teman-teman baru kenal. RSMD adalah menempel di body PCB. Kita lanjut langsung dan kita harus tahu benar untuk RSMD biasanya kodenya di tertera di badannya ya. Ini cara bacanya 1 ya. 1502. Bentar biar fokus. Ini ya, 1502 adalah bacanya 15 kilo. Ini sama 15 kilo, 15 kilo. Sedangkan ini adalah 330 kilo ya. Kita balik dulu. Nah, ini 334 ya. Cara bacanya adalah 330 kilo. Jadi untuk kesimpulannya ya, kesimpulannya yang pasti adalah kita harus hafal dulu untuk nilai gelang resistor ya. Kalau tidak hafal gelang nilai resistor, otomatis kita bingung ya. Sama halnya ini, nah ini, dan cara penghitungannya sama, jangan sampai kebalik ya. Nah ini merah, merah, merah dan emas, ini adalah cara bacanya ya. Cara bacanya adalah 2K2 ini. Nah ini cara bacanya adalah 2K2. Gitu aja teman-teman, barangkali berguna untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, kita kasih tambahan untuk cara membaca R ini ya, dengan 5 gelang. Caranya tidak jauh beda sama video yang di atas. Jadi bandingkan ya, untuk R tersebut cara membacanya dari nomor 1 urut 1, yaitu biasanya untuk tipe R ini, gelang-gelang ini ya, itu jarak untuk R ya, maksudnya untuk warna resistor ini, cara menghitungnya yaitu dari nomor urut sini ya, nomor urut 1 1 2 3 4. Nah ini adalah jaraknya, ini adalah yang nomor terakhir. Dan untuk bacanya dari awal sini. Sekarang kita ambil satu dulu untuk R 5 gelang ini ya. Kita ambil satu untuk R 5 gelang ini. Kita ambil contoh ini ya. Ini adalah resistor dengan 5 gelang. Cara membacanya yaitu ini. Gelang pertama ini ya. Coklat, hijau, hitam, merah, coklat ya. Nah ini modelnya, ini cara membacanya. Jadi untuk nilai R ini adalah 15 kilo. Dan jangan kebalik ya cara membacanya. Kalau begini ya, kalau begini jadinya coklat, merah, hitam, hijau. Itu sama halnya nilainya 100. Jadi nilainya 1200 mega ya. Nah, untuk R ini, dan jumlah tersebut untuk R di pasaran 100% tidak ada. Jadi Anda kebalik membacanya. Yang benar adalah begini. Ya, ini yang benar ya. Kita tulis dulu untuk nilai R tersebut ya. Coklat ya. Coklat adalah 1. 1
Hijau adalah, ya, biar lebih jelas. Bentar. Coklat satu, hijau ya. Hijau adalah 5. Sedangkan hitam ya, ini hitam 0. Sedangkan yang terakhir adalah merah. Merah adalah 2. Nah, ini cara membacanya adalah 15 kilo. Nah, begini. 15 kilo. Gitu aja teman-teman. Selamat malam dulu.